Hai guys, ikutin Day in My Life aku yuk. Jadi pertama-tama ceritanya aku bangun tidur. Harus pasti bangun tidur tuh ngumpulin nyawa dulu. Biasanya aku langsung main HP, ngecek-ngecek notif, terus balas chat ayah. Udah gak usah lama-lama. Terus habis itu kita beres-beres bentar kasurnya biar gak terlalu berantakan. Nyalain lampu dan langsung cuci muka dan juga sikat gigi biar seger. Kelar itu aku langsung ngeringin muka aku pakai tisu. Ingat, pakai tisu ya, jangan pakai handuk. Terus minum air putih biar gak dehidrasi guys. Next aku langsung mau unboxing paket aku karena aku keracunan TikTok sama vakum ini. Katanya vakum ini tuh bener-bener bagus. So let's see. Yap, jadi ini vakum dari Dreamy H12 Pro. Vakum ini keren banget, punya 3 mode, Auto, Ultra, sama Suction Mode guys. Kotoran seperti ketumpahan air, ya ampun gampang banget ngebersihinnya. Masa aja numpain biskuit, tenang langsung hilang dalam sekejap. Karena dia punya daya hisap yang sangat kuat di 16.000 PA guys. Terus enaknya dia tuh gak bikin kita capek gitu bersih-bersih di rumah, karena ada powerful tractionnya. Jadi maju mundur kayak gini tuh enteng banget. Dan kalian bisa lihat ini aku cuma pakai kelingking aja bisa. Kotoran di sudut-sudut, tenang gampang banget dibersihinnya. Nah kalau misalnya udah beres kerja langsung aja dibuang kotorannya. Nah ini yang aku suka nih. Jadi kita gak usah ribet-ribet nguras pelannya sendiri, karena udah ada self cleaning dengan dual protection. Ditambah dia tuh bisa ngeringin sendiri. Gila keren banget kan. Oke, lanjut, aku mau langsung mandi aja karena udah gerah banget. Wih, cepet banget udah selesai mandi. Nah ini aku langsung aja pakai cincin sama jam tangan. Lanjut skincarean sedikit biar mukanya tetap sehat. Iya, udah. Oke, next, aku mau ngeringin rambut aku pakai Dreamy Hair Glory Hair Dryer. Ini juga aku keracunan TikTok. Dan dia tuh udah magnet gitu nih, keren banget. Oh ya, hair dryer ini punya 2 tingkat kecepatan dan juga 4 temperatur mode loh guys. Dan kalian tahu nggak, ini tuh anginnya kenceng banget. Tapi meskipun anginnya kenceng, suaranya tetap halus guys. Ini sih yang aku kaget, rambutku super duper tebel tapi 5 menit aja dia udah kering. Nah ini guys, yang aku tunggu adalah hair essence-nya, karena dia bisa buat wangiin rambut kita gitu. Jadi keren banget ini sumpah. Oke, sudah selesai dan sekarang aku waktunya buat cari makan siang dan dadah. Oh iya, kalau kalian mau lanjut part 2, komen ya.